morning flight selalu Daddy yang anterin. Kondisi di pagi hari, jadinya selalu penuh kayak gini, ngantri terus. Good morning, selamat pagi. Udah nyampe di bandara bersama dia. Aku on point gak sih pagi ini? On point banget selalu, say. Aku ngeblow dulu, so. Because I woke up not like this. Oh, Teniro. Oh, tetap. Oh, wow. Iklan, say. Iklan, wow. Jadi ternyata kita satu pesawat. Kita mau ke Medan. Buat siapa? Buat kamu, ya. Buat kamu yang nonton di YouTube channel ini. Iya, thank you, Yan. Jangan lupa subscribe dulu, say. Tetap dong, gue pokoknya hari sekarang ini lagi mau challenge myself buat tiap hari daily vlog di bulan Februari aja, ya. Saya challenge diri saya sendiri. Siapa yang ngadusin lo sih? Ya udah deh, ah. Abisnya gak ada yang beong, gue kebeong sendiri deh. Alhamdulillah sama Ferry Rose, dia naik business class gitu, jadi deh. Tuh, beda busnya, say. Ya kan? Beda kodrat, say. Harusnya bilang like ini, no. Alhamdulillah, Pak Ferry Rose dapat business class. Itu naik. Pencitraan dong. Naik nih, say. Tuh, ya kan? Pencitraan lo sama dia kan beda. Rian Ibrahim sama pencitraan. Biar netizen kira dia naik business class. Hey. Alhamdulillah, kita tuh di YouTube memang harus kayak gitu, say. Pansos, say. Jadi ya, sama dia. This is an airport situation, baby. Oh, silakan. Beda lu. Ya, Pat. Oke, baik. Siap. Oke, bos. Pencitraan. Kameraku baru ketemu lagi. Eh, hey guys, ya ampun. Padahal mahal loh kameranya. Enggak begitu. Oh, enggak begitu. Jadi buat dia ini 20 kali syuting lah. Teganya, ya udah dia penting kan kamera ketemu. Sampai seger gue, say. Yaudah yuk, okay. Pulang aja yuk. Makasih. Sedih. He judge my guling, my god, look. No! Itu kurang ajar ya. Ini tuh kalau misalnya aku gak bawa banyak barang, I always bring this. Ini tuh dari cici aku, saudara aku kayak 3 tahun yang lalu. Terus ini tuh enak, kayak geli-geli gitu. Ini mau udah lama dari dia, terus pas di mobil dia gitu, terus enak banget sih bahannya. Mungkin karena udah lama kan jadi agak lembek-lembek gitu ya. Apa jadi soft banget, jadi enak. Gue tuh dulu kalau tidur tuh harus kayak gini dulu, baru bisa tidur. Morning, sudah sampai di rumah makan soto sei. Pilihnya soto ayam ada chili. Pokoknya gue cuma nyobain doang. Abis itu gue ngetek lagi ya, say. Memengkong. Ayam satu, meja sembilan. Thank you. Rian Ibram, tambah lagi, Yan. So good. Senak itu, Yan. Sudah cantik, sekarang berisik I'm fresh, sudah mandi, sudah makeup, sudah dandan semuanya. Tuh kan, udah siap banget kita mau pergi ke weddingannya. Ini adalah pesta rakyat versi Ariska dan juga Tungku Ryan, tapi bukan Ryan ini ya. Jadi ini temanya adalah pesta rakyat. Yang datang yes tuh ya kita-kita ini, kita nge-host ya. Rakyat jelata. Maria Christy, welcome to the family. So, masyarakat sipil, kita sebagai masyarakat sipil akan menghadiri pesta rakyat. Ya, seperti kita lihat ya, kalau Maria menggunakan kebaya, Rian menggunakan jas dan juga kemeja, aku menggunakan ala-ala Cheongsam ya. Ini menunjukkan kita tuh berbeda-beda suku dan agama, tapi kita tetap satu. Satu
itu apa? Itu tuh Indonesia, oh, iya, iya. Satu program. Iya betul. Iya betul. By the way, Maria Christy ini baru saja masuk ke Insert berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Sebenarnya berapa? Berapa, Pak? 2 bulan. Oh, banyak-banyak berdoa. Kenapa, Cong? Iya. Mau apa ada produsernya di depan? Banyak-banyak berdoa. Nah, di sini ada produsernya nih. Yeah. Say hi dong. Di vlog gue, Horas. Hari ini kita disuruh ngapain aja? Kita bakal syuting di acara resepsinya Ariska. Lu mau ngapain nih? Seru-seruan aja ya. Pokoknya ini adalah nge-vlog aja, nanti aku masukin keseruan-keseruan kita di situ seperti apa, ya kan? Pokoknya hari ini kita bukan sebagai host, tapi kita sebagai rakyat. Yes. Kalau aku maunya sebagai tamu kehormatan. Soalnya gini ya, guys. Gini, aku tuh enggak biasa jadi rakyat, jadi sekali-sekali lah coba jadi rakyat tuh gimana rasanya. So this is the time for me to know how does it feel to be the general citizen. Okay, fine. Dan juga ini ada Rafa, dan bukan Rafathar. Arman tetap di sini. Kayak Arman ini host. Eh, kenapa belum ngobrol dua? Sudah. Oh, udah bayar. Sudah dong. Guys, subscribe dong YouTube channel aku. Aku juga ada. Oh, ini buka. Aduh, bikin. Baru mau. Tapi aku udah ada. Yaudah. Aku yakin pas vlog yang terbit, YouTube channel aku udah ada. Sekarang jadi Maria Christy Official. Oke, tolong report YouTube channelnya dia ya. Ah, jangan, Karina. Sekalian promo ya, Nek. Turun ya lo? Turun. Ya, aku juga sekarang mau kasih show. Turun. Wow. Ini kalangan apa? Wow, Ibu, ini adalah artis ibu kota kita. Hah? Dari Jakarta, Ibu. Ini host Insert, Bu, yang baru, Bu. Iya. Oh, boleh foto tuh. Dia. Saya bukan, Bu. Saya PA-nya dia, Bu. Oh, iya, Ibu. Ini senior saya dulu, udah 3 tahun deh saya kaca. My god. Putri Indonesia tapi Putri Indomaret. Putri Indomaret. Kalian senang ya. Terus gara-gara kalian lagi. Pak beli apa, Mbak? Buat di kaca. Emang enggak bawa duit enggak? Hah? Saya bawa duit, tapi kita ada om kita. Oh, Om Ryan. Om Ryan. Ya, di Medan walaupun kita gak menjemput rezeki, walaupun kita hanya menjemput pengantin ya kan. Tapi nanti kita udah ada om-omnya. Malam kita mau mulai syutingnya 4 sore nih. Jualan, Mbak. Wow, gila lo. Tuh, makanya Mar. Lo kalau ke Indomaret harus pakai baju ini terus, Mar. Gila lo. Ditonton ya, Bu. Insert pagi, siang, sore, dan juga insertlight.com. Senang, Bu. Mantap ya. Host yang paling lama siapa? Coba tebak namanya. Aduh, yang udah pakai jilbab itu siapa ya? Karena kita sudah berhijrah ya. Iya, kalau yang cowok, Bu. Kalau yang cowok yang tinggi itu siapa ya? Yang tinggi yang mana? Coba. Tinggi yang belakangnya Herlambang. Iya, dan depannya apa tuh, Bu? Dan Herlambang ya. Please and gentlemen, please welcome Miss Indomaret. The Miss Indomaret 2019. Thank you, Chief. I love you. Wow. Bisa jadi Miss Universe. Ya ampun, amin, Syah. Ini benar. Saya ingat di Medan ya. Oh, ingat di Medan. Horas itu ya. Guys, saya di Indomaret. Saya di Indomaret. Ini ya. Ya. Enggak di vlog full ya, tampangannya. Pageant Lovers Indonesia. Wow. Ini adalah karangan bunga dari Ipara Insert. Seperti biasa, dan kali ini sangat spesial sekali karena kita berada di Medan dalam rangka pernikahan yang sangat luar biasa sekali ya. Pastinya, siapa lagi kalau bukan teman host kita yaitu Ariska Putri Pertiwi yang menikah dengan Tengku Muhammad Rian. Buat sister yang berbeda.
kehebohan di pernikahannya Ika ya, pesta rakyat. Saking hebohnya itu mama, ya udah kita harus save energy dulu nih. Saya sebelum kita kembali lagi ke dalam, karena you never play-play with emak-emak ya. Dari kita harus jujur. Kita harus jujur bahwa ini makanan yang ada di sini. Nggak tahu makanan siapa kita makan ini. Pengantin cuy, jadi malu nih kak. Yaudah kak, dengan video vlognya Patty, kita minta gini ya, kita makan-makanan lu. Love you, daripada mubazir nek, kita aja yang mekong. Tapi kasih saan nih kita ya. Kita ada waiters, siapa nama lo? My name is Dani, I'm from Indonesia. You know what in English petai? Stinky beans. Stinky beans. Beans bukan pantai say. Itu pantai in Thailand say. Sama di kap. Sama di kap, petelahap. Nah ini sama. Oh, this is our drinks. We have it. We're ready for the wedding reception. Yes, ini bagian yang malam ya. Iya malam. Kira-kira apa bedanya kita lihat? Bedanya nggak ada matahari. Ada juga sih. Itu tuh. Deg-degan, ya Allah aku pegang tangannya Patricia, enggak! Horas to Medan. Horas, thank you Mira. Iya, sama-sama Kak Pat. Aku tadi dengernya Mira, gue kira malam-malam tinggal Mira sama jadi Mira. Mira. Kita sehat selalu ya Kak. Iya. Terus jadi inspirasi aku. Aduh, inspirasi? Mari terbenci. Terus jadi inspirasi itu ya kak, sumpah nih deg-deg-deg-deg-deg-deg, seneng banget. Ada cara-cara kayak mes ya mak. Thank you kakak Patricia, sukses selalu. Terima kasih. Bye. Tim-tim interview, tim-tim. Bye. Gimana sih bye-bye ya? Gimana sih bye-bye ya? Kita masih berjumpa lagi, masih mau bencongan kan Shay? Masih dong. Let's go. Mau ganti baju tuh kabar-kabaran ya sih? Ini mereka ganti baju dulu karena aku lumayan masih gak apa-apa ya. Jadi aku bencongan dulu sama Opi ya. See you later. See you later.
Gilda Anda. Ini ya ampun, tadi harusnya kita tuh mau video-video Andisai. Assalamualaikum. Aduh, mama ini sudah tertidur manja, ma. Allah, aku perkosa. Aku sengau, ma. Mama, lo udah kelar kertugas? Udah tugas, ya, makanya dari tadi tuh gue mau daripada udah pada hilang ya. Ini mana sih Ana sama Yopi nih, para pembencongan semuanya ini sudah disindang. Ini lo desainernya sudah membuat baju-baju para beauty pageant itu semuanya. Ini lo kelapa deh, oh, wow. Happy belated birthday, Ana. Selalu amin. Ya kan, makin banyak rezekinya dan juga tahun-tahun ke depan tetap Miss Putri Indonesia tetap memakai baju Ana sampai ke Miss Universe. Amin. Dan juga Yopi. Mamanya ya, ini mamanya dari pageant-pageant Mama Boti. Jadi buat kalian semuanya, tanggal 8 Maret aku baru tahu ternyata oh my god, gua masa enggak tahu sih Botita-Botita ini. Lebaran Hayati. Ada lebaran Hayati. Lebaran. Jadi dari seluruh Indonesia, Indonesia semuanya penjuru Indonesia pada hadir ya di Jakarta karena Ada malam final pemilihan Putri Indonesia. Wow. Selain menjadi lebaran Hayati, sekarang gue jadi Nuestra Beleza Jatim Zuela. Coba sebutin Nuestra Beleza Jatim Zuela. Jatim Zuela. Kenapa ada Jatim sayang? Iya, karena gue jadi Jatim. Dan gue kayak Miss Venezuela. Jatim Zuela. Oh, Jatim Zuela. Apa artinya dari nama-nama itu? Jadi Nuestra Beleza adalah bahasa Latinnya dari Nuestra adalah Miss. Beleza adalah kecantikan kayak gitu loh. Oh, Miss jadi, kecantikan. Ratu kecantikan Jawa Timur Zuela. Zuela. Nuestra Beleza Jatim Zuela. Mampus gak lo, Shay? Lo ikutin ya tuh. Jadi sebenarnya aku itu tuh enggak gitu ikutan pageant-pageant sebenarnya ya. Jadi itu karena hai Anda. Tapi kan ada cerita sendiri. Dulu tuh gue gak pernah nonton namanya Miss Indonesia atau Putri Indonesia. Gak pernah nonton. Sama halnya pas gue ikutan Asia's Next Top Model, gue gak pernah nonton tuh. Jadi everything is so surprise for me. Jadi sekarang makin kesini juga aku aware banget semenjak Wulandari sebenarnya sih. Semenjak Wulandari, emang kan Wulan temen aku. Jadi aku liat kayak kakak senior ya, wah keren banget gitu kan. Jadi jadi aware nih, oh pageant tuh begini gitu nih. Taunya baru telat nih, gue kagak ada preparation segala macem. Jaman gue mana ngerti sih gue nih, begini. Tapi gak apa-apa saya, kayaknya gue harus pergi nih ya tanggal 8 ya. Iya, harus pergi. Karena sama ya Boti gak nonton. Makasih. Gabung. Soalnya sekarang tuh pageant tuh beda kayak dulu. Soalnya apa ya, banyak orang yang concern lebih ke apa beauty pageant kan. Semakin berlambatnya, semakin bertambahnya berjalannya waktu gitu kan. Antusias kan. Jadi, apalagi terutama 3 tahun terakhir ini pada bawa kerang pulang. Iya, sejak 2016 sih. Jadi Indonesia tuh mulai diperhitungkan di kancah kontes kecantikan luar negeri kayak gitu. Jadi bagi kalian jangan lupa tanggal 8 Maret itu adalah pemilihan Putri Indonesia, di mana itu adalah salah satu hajatan terbesar kontes kecantikan di tanah air kayak gitu. Betul sekali. Dan juga pesan-pesan untuk para pageant lover. Pesan-pesan buat para pageant lovers adalah tetap support para pelaku kontes kecantikan. Oh. Gue bingung. Boti. Gue bingung. Ya tetap kompak aja Anda sih. Anda sebagai Menteri Hayati, Menteri Hayati Boti mesti bisa ngomong. Jadi gue sebagai Menteri Hayati. Jadi silakan ngomong Menteri Hayati. Ya pesan-pesan buat para pageant lovers Indonesia tetap kompak selalu, tetap support para wakil kontes kecantikan. Tetap support para tetap support para pelaku kontes kecantikan di tanah air kayak gitu. Kompak aja sih. Kompak dan juga jangan julita Bahari. Kalau julit itu tuh insert Kak, buat gua aja yang julit, gak usah lu pada ya kan. Dukung dong Nek, kita kan juga manusia. Ya kan. Pakai apa sih, susuk apa sih? Kok setiap orang yang pakai baju lu tuh pasti masuk deh. Top berapa?
Lu pakai apa sih? Jampe-jampe apa sih? Ada mbak dukun. Gimana sih? Nomor ya? Gak boleh dilangkahin gaunnya. Oh ya baik. Rasanya itu sih. Jadi pokoknya kalau misalnya mau ikutan ya beauty pageant langsung hubungin Anas dan juga Yopi. Mereka akan memberikan petua-petua yang iya, ada buat jalan ngondek ke aku. Aku biasa transfer ke ngondek sih. Baru kemarin tuh Sonia waktu itu Miss Universe. Aku kasih wejangan dalam arti, Son, kamu harus lakukan dengan sepenuh hati. Dan aku transfer, aku pegang tangannya seperti ini. Gimana? Kerasa banget, kerasa enggak? Aduh, gue kerasa makin jadi botin. Jadi, Sonia yang tadinya belum keluar ke monekanya bisa terpancarkan. Terpancarkan. Di Bangkok, Thailand. Wow. Nah, akhirnya dia setelah placement ke top 20 dan balik ke Indonesia. Gimana? Top berapa? Top 20 di Miss Universe. Dan dia kembali ke Indonesia, aku ambil lagi ke monekan gue. Buat desktop para buat winner Putri Indonesia 2019. Kalau gitu, ilangin ngondek gue dong, saya ambil ngondek gue. Gue yang ngondek, gue sebal. Ya Allah. Beginilah ya setelah kewangannya Ariska ngomong ketemu mereka, tapi udah karena sambil kerja jadi nggak ketemu mereka. Langsung gue samperin saya sekarang ke rumah mereka, jauh banget, saya di selatan. Di mana? Cipete ya? Di Radio Dalam sih. Radio Dalam nih. Kan gua sunter nih dari ujung ke ujung. Pasnya deket gua, capcus dina ketemu ya kan. Tapi ini selalu ke tempat aku kalau nyari gaun. Ember. Kapan kita kemok lagi dan mencahin lampu? Mohon maaf ya, Nas. Depannya kalau ketemu dengan para botita-botita nih. Tuh kan. Malam ini kita akan melakukan misi catwalk.